profil Gavrel anak angkat Mama Rieta, adik tiri Nagita dan Marsha Slavina. Sosok Gavrel anak Mama Rieta yang tak lain adalah adik Nagita Slavina sedang disorot. Tak banyak yang tahu soal Gavrel yang ternyata adalah anak angkat Mama Rieta. Baru-baru ini Mama Rieta mengunggah sebuah video kegiatannya bersama Gavrel di kanal YouTube. Ia membagikan momen saat menemui guru Gavrel. Mama Rieta pun mengungkapkan alasan mengapa Gavrel tak antusias saat diajak mengobrol. Ternyata, permasalahan bahasa jadi alasan utama mengapa sang anak angkat jarang mau diajak ngobrol. Lantas seperti apa sosok Gavrel anak angkat Mama Rieta? Gavrel adalah anak angkat Mama Rieta yang ia adopsi sejak kecil. Gavrel secara resmi jadi adik Nagita Slavina dan Marsha Tengker. Saat ini Gavrel sudah menginjak usia 13 tahun. Sejak kecil Gavrel sudah tinggal di rumah Mama Rieta bersama Nagita Slavina dan Marsha Tengker. Tak heran jika ketiganya selalu akrab. Gavrel juga akrab dengan Rafathar, putra pertama Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Pun demikian dengan Ansara, putri Marsha Tengker. Baru-baru ini kebersamaan Rieta Amelia dan Gavrel pun jadi sorotan. Bukan tanpa sebab, Gavrel lebih sering main gadget maupun acuh tak acuh setiap Rieta Amelia mengajak bicara anaknya tersebut. Sikap yang satu ini pun rupanya terkuak setelah Gavrel melakukan tes psikotes. Sayang, nanti kamu masuk kalau disuruh missnya ngerjain apa dilakuinnya, kan tes psikotesnya buat SMP, ujar Rieta Amelia. Iya, jawab Gavrel singkat. Terima kasih ya sayang udah nurut sama mama, ujar Rieta Amelia. Rieta Amelia menanyakan apa saja yang dilakukan setelah selesai tes psikotes. Gavrel pun menjawab ala kadarnya dan tampak sedikit bingung. Gurunya menyebut rupanya Gavrel kesulitan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa Inggris, saat menjawab komunikasi dengan bahasa Indonesia, dia terlihat cuek. Kalau mat dia oke, ujar Rieta Amelia. Iya, cuman paling susah bahasa Indonesia, sahut gurunya. Betul kan saya bilang, kata Rieta Amelia menebak sebelumnya. Hal ini memang sangat bertolak belakang. Gavrel amat antusias dan fasih mengobrol kala Rieta Amelia ajak ngobrol pakai bahasa Inggris.